Vai, sói. Ta ta. Má nói. Má dùng tà đá. Tà 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 tà. Đúng. Đúng rồi. Betul-betul lah. Hey guys, kembali sama aku Vito di channel yang kami terus naga. Kali ini kita menuju part 5, teman-teman. Part 5, apalagi kalau bukan live hack TikTok ya. Jadi kali ini kalian harus nonton dari awal sampai habis. Please, buat kalian semua yang support aku, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, oke? Okay? Harus nonton dari awal sampai habis. Oke guys, jadi buat kalian semua yang suka buah ya, ini ada life hacknya dari buah manggis ya teman-teman. Jadi kalian akan tahu ini jumlah buahnya dari sini. Ini contoh videonya. Jadi kita tes apakah ini berhasil atau enggak. Jadi kita hitung ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Apakah ini 6? Kau yakin dalam ini 6? Yakin aku. Aku gak yakin. Buka ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti manggis buat kalian semua yang mau lihat di pasar dan cari yang 6, lebih dari 6. Dan it's real. Oke, jadi kali ini ada TikTok cewek ya. Dia melakukan, kayaknya sih gak berhasil ya. Ini susah gitu ya. Tadi aku udah coba juga tapi gak berhasil. Nih, ini videonya. Oke, langsung kita praktekkan ya. Jadi kita harus jongkok gini. Gini. Terus kakinya diangkat gini. Berdiri. Berdiri tapi kaki dipegang gitu. Iya. Terus gini. Gak bisa gue. Cokok. Nah, tadi. Oh, jongkok gini. Kaki di sini kan. Nah. Terus gini. Angkat. Terus ini. Oke, semuanya kita kali ini akan menghack ya. Ini ada video kalau iPhone dibuka tanpa passcode ya. Jadi kan ada passcode nih. Nah, ada passcode. Nah, akan kita hack ya. Video seperti ini, teman-teman. Oke, dan aku tidak percaya sama sekali ya bisa tanpa passcode. Jadi kita tes aja langsung sini. Ya kan? Pertama ini lututnya diginiin. Ini diputar agak bawah ya kan, bawah juga ya kan. Terus kita kalkulator. Heh. Sekarang kalkulator berhasil enggak nih? Enggak. Minta passcode juga enggak berfungsi. Coba HP yang murah ya. Sini. Jadi katanya ini kamu percaya enggak kalau ini di passcode? Tanpa passcode bisa dibuka. Enggak. Ya caranya gini. Kita gini kan. Oh, ini dari bawah ya api murah ya. Ini kan. Bluetooth-nya kita matikan, terus ini diturunin, ini diturunin. Wifi mati juga tadi usah. Oke, matikan juga lah. Semua matikan dah. Terus kita buka kalkulator. Terus kita gini kan. Berhasil enggak? Nah, minta passcode juga. Kok dia berhasil? Karena dia HP-nya nggak pakai passcode. Pakai passcode tadi pertama kali. Dan ya mungkin nggak bisa ya. Real. Rekornya. Nah, tapi real caranya gini. Real. Fake. Oke, jadi di TikTok lagi ada ini pasangan ya. Bisa terbang-terbang lompat-lompat ya. Jadi kita cari pasangan dulu gitu. Sini. Jadi Ivan aku tanya di sini, kita akan melakukan dengan dia dengan berat badannya cukup berat ya. Gimana kamu siap ya? Ya? Siap. Jatuh enggak apa ya? Diapain? Dibanting. Mutar. Nih, kita tonton dulu videonya nih. Nah, gitu. Ya?
Udah gak sabar terbanting. Takut awak. Mana budakmu? Enggak ada jawab, jawab lagi. Cepat aja. Udah mana? Tunggu masih di atas dia. Tidak maju lagi. Keluar aku. Aku takut. Satu, dua, cocok naik. Kau nggak kuat tadi bisa. Takut kali aku lah. Nanti aku tebal loh. Coba, enggak tuh. Itu tujuannya memang. Oh, bro. Ya, kayaknya ikhlas kali kalau aku terbanting. Enggak, kita butuh yang bisa dong, enggak itu ya. Ya kalau enggak bisa jangan dipaksa lah ya. Bisa, makanya kita tes. Ya kan guys, kita harus ngetes di real atau fake. Yuk. Udah cepet lah. No, 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 no. Sama luar. Bisa. Bisa, tapi bisa ya? Bisa, ulang yuk. Ulang, ulang. Nagih dia. So, berat kali yo. Bacot. Entar. Mana? Maju, entar ya. Tadar. 2, 3. Ya. Bisa. Lagi. Aduh, saya sudah pusing, guys. Oke ya. Mabok, pan sama mabok. Dan video ini lo yang bilang ya. Real, emang sekali lagi. Bilang mau berikan. No. Gue nggak mau tangan. Gue tangan lo. Video ini real. Oke teman-teman, jadi kalau kalian ya di kita bandit seperti ini, diikat kita udah beli ini, bisa lepas pakai tali sepatu teman-teman. Video seperti ini. Show you guys how to get out. Zip ties in 60 seconds. Here we go. So you're gonna take your shoelace aglet, okay? Depending on how tight your zip ties are, which mine are pretty tight, you're gonna try to put that aglet right between your hands. Pull itself out. It's through the other side. So I tied my shoelaces together off camera because I want to save some time. Ready? And what you do is? Okay, jadi langsung saja kita praktekkan ya. Jadi ini tali, buat tali. Terus ini kita ikat di sini. Bisa lah. Bisa lah. Soalnya ini kita mau lolos dari jebakan. Kita ikat. Salah apa ya? Salah. Tuh kan. Harusnya talinya dimasukin dulu, Pak. Oh iya. A few moments later. Tolong dulu buka. Ambil. Asisten. Lo apa ya? Nah baru kita masukin sini. Aduh susah juga cuy. Dia tadi pakai mulutnya juga. Nah gitu. Tarik kita masuk. Lepas lagi. Masih kemana nih? Terus dalam satu ini kita ikat. Geser, Pak. Dan akhirnya berhasil ya. Dan it's real. Teman-teman, kalian tahu enggak kalau kita bisa ngecas HP tanpa ada aliran listrik, tapi kita harus buat 1 2 3 4 5. Nah, aku lihat videonya ini real atau fake kita enggak tahu. Gini video. 2 3 4 Oke, langsungnya kita cari ya. Ini ada handphone, smartphone, dan kita akan colok itu. Ini ya, ini nggak dicas ya. Biar nggak bohong nanti, nggak bohong nanti ya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah terus ini ya. Ini kosong ya. Duh. Wow, ngecas, ini ada. Tapi yang ngecasnya cuma 1 detik. It's